Ini untuk sobat hijau mana lagi mencari burung kacer, nanti bisa dipilih di sini. Jadi untuk warnanya ini masih seger-seger. Sudah rowo di bagian atas, ini stoknya kayaknya banyak nih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat hijau mania. Selamat siang untuk siang ini. OMG Channel hadirnya di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Dan untuk posisinya ini ada di pas parkiran motor Los AKS yang paling ujung, paling belakang parkiran motor ini. Dan untuk siang ini OMG Channel doakan semoga sobat hijau mania semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan untuk rezekinya. Jadi di depan ini ada anak tangga, kita naik untuk anak tangga ini. Nah, ini kita udah naik ya, dan tertuju untuk kali ini ke Bapak Haji Abu yang adanya di lantai 1. Seperti ini untuk kondisi di lantai 1 dari ke Bapak Haji Abu. Nah, ini dia untuk kiasnya sebelah sini ya. Dan untuk dukungannya OMG Channel, mantap klub. Bunyikan lonceng. Dan terima kasih. Kita tanya untuk Mas Bosnya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Mas. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah sehat. Ya, yes, Bapak Haji Abu. Iya, Mas. Lantainya satu ya. Lantai satu yang bagian atas. Bagian atas. Iya. Terus untuk yang lagi baru-baru apa nih di sini? Baru itu burung impor gaya Hong Kong, Poke Hong Kong, Pintel Paradis, Boja Paradis, Mozambik, Tanger, Cak Cungkuk, banyak sekali, Mas. Banyak sekali ya. Nah, oke. Okay. Yang lokal-lokal ada jenggot Jawa. Jenggot Jawa. Ada itu body super big. Oke. Okay. Nah, dan banyak lagi, Mas. Untuk yang lain macam ya. Banyak nanti sekali. Kita pantau lah. Kalau pengen mantau dari jam berapa sampai jam berapa, Mas? Sudah mulai 6:30 sampai jam 4:30, Mas. 6:30 sampai 5:30 iya. Sore. Kalau bantuan kirim-kirimnya? Kirim-kirim bisa melayani Jabodetabek, KCUD. Iya. Kalau ke pulau-pulau sekitaran Pulau Jawa nanti ditransfer dulu baru barang dikirim. Oke, seperti itu ya? Iya, Mas. Nanti lebih jelasnya ada kontak saya, silakan dihubungi. Iya, Pak. Kalau semua tuker tambahannya nih? Tuker tambah, yang penting kabar-kabar dulu, Mas. Oh, kabar-kabar dulu. Kabar dulu. Okay. Kalau kita stoknya misalnya tinggal sedikit ya kita bisa terima. Oke, okay, ya. Jadi lebih enaknya dikabari dulu ya, Pak, ya. Terus yang penting burungnya sehat, Mas. Penting burung sehat. Iya, Mas. Cocok nambah. Cocok tambahnya itu nomor satu. Oke, okay. Mantap nih, Mas. Kita langsung pantau aja ya. Siap, Mas. Ya. Untuk burungnya yang tersedia di kelasnya Bapak Haji Abu. Nah, kita pantau dulu dari burung pentetnya. Ini ada pentet di kelasnya Bapak Haji Abu, lagi lumayan banyak untuk stoknya. Ada pilihan ya, yang sedang mencari burung pentet sampai ke bagian bawah. Jadi burung stok pentet Jatim atau yang dari Jawa Timur, makannya masih banyak, makan ulat untuk burung pentet ini. Nah, seperti ini untuk penampakan lebih dekat. Untuk yang kepala hitam ya, harganya 100.000 untuk yang mulus. Nah, stoknya banyak pilihan. Kalau yang bondol harga berapa biasanya, Mas? Bondol ini, Mas. Oke. Okay. Ini untuk yang bondolnya. Iya, Mas. Harganya berapa? Harganya 80.000. 80.000 bagian yang bondol ya. Masih bahan-bahan, Mas, ya. Mas. Biasanya bahan kalau kayak gini dicampur antara jantan betina, Mas, ya? Jantan betina campur. Oh, masih campur, masih ada berarti ya. Ada, tinggal selera, Mas. Nanti tinggal dipilih lah pokoknya dari burung pentet yang ada. Kalau nggak sempat merapat ada kontak WA di atas video. Silakan hubungi. Ada stoknya dari burung kacer. Ini untuk kacer grade A. Jadi untuk kacer grade A itu kacer-kacer yang pilihan. Seperti ini. Ini untuk sobat hijau mania lagi mencari burung kacer, nanti bisa dipilih di sini. Dari burung kacer ini lagi jarang ya di kelas Bapak Haji Abu tersedia. Burungnya yang udah pilihan. Mulus-mulus, besar-besar seperti ini. Penampakannya ya. Burungnya belum makan fur ini. Masuknya masih semi fur. Jadi untuk per ekornya ini harga berapa, Mas? 250. Wah, mantep ya kacernya tuh. Kacer yang dari mana sih ini, Mas? Yang KTP Kalimantan. Stoknya mumpung ada banyak ya. Yang sedang mencari kacer nanti bisa dipantau merapat ke kios. Kalau nggak bisa merapat ada kontak WA di atas video. Silakan hubungi untuk nomor WA-nya. Ada juga yang terotolan dari burung kacernya. Terotolan jumbo-jumbo, Bro. Yang terotolan jumbo-jumbo. Jadi bodinya ini besar. Jaminan jantan. Tapi belum makan fur ya. Masih bahan. Ini mau mutasi nih. Iya. Harganya berapaan yang kayak gini? 300-an, Mas. Super-super. 300.000. Super-super ya. Melimpah. Stoknya banyak, Mas, ya? Iya. Ada kisaran berapa ekor, Mas? Ada 30 ekor. Kisaran 30 ekoran. Wah, banyak ya. Pastinya udah sortiran ya yang bagus-bagus. Udah sortiran yang bagus-bagus.
bodinya yang besar-besar, gemuk-gemuk ya, no cacat, no minus pokoknya. Dari stok burung perkutut Bangkok di sini terlalu tersedia banyak dari burung perkutut Bangkok. Ini dari bawah sampai ke atas full ya. Untuk burung perkutut Bangkok ini ternakannya juga berbeda-beda nih. Untuk berbeda ternakan berbeda harga. Nah, untuk yang kayak gini yang dari kasih tali harga 250.000 dari burung perkututnya. Mungkin ternaknya berbeda ya. Dan untuk yang nggak dipakai tali begini harganya dikasih 200.000-an. Nanti tinggal dipilih-pilih aja ya untuk burung dari perkututnya. Nah, kalau yang super-super atau tulisan super seperti ini harganya dikasih 300.000-an. Berbeda-beda ya. Untuk stok dari burung perkututnya banyak banget. Full pokoknya, nanti untuk lebih mantapnya silahkan dipantau merapat ke kios. Untuk yang diombyok bagian depan dari burung perkutut Bangkoknya, untuk yang ini harganya berbeda. Harganya 150 ya. Udah pada dewasa dari burung perkutut Bangkoknya. Nanti untuk yang lagi mencari burung perkutut mungkin ada jantan ada betina ini. Tinggal dipilih-pilih ya untuk stoknya nih, kurang-kurang banyak banget nih. Nyampe ke bagian bawah stok full. Dari stok perkutut putih albino mata merah ini ya, 350.000 udah pantauan dewasa. Mungkin ada jantan ada betina untuk burung dari perkutut putihnya. Untuk yang lagi mencari burung perkutut putih ini tersedia, silakan dipantau ya merapat aja untuk yang lagi mencari burung ini. Dari resi skin yang double dilute, ini ada tulisan ya double dilute. Kalau yang ini double dilute yang jantan pantauannya udah rilisan belum mas? Udah terpantau rajin rilis. Kalau yang dilute ini double dilute maksudnya harga berapa double dilute? Double dilute yang jantannya aja 1 juta. 1 juta untuk yang jantannya aja ya. Kalau yang pasangan seperti ini? Pasangan 1.500. 1.500. Tapi usia muda ya? Usia muda dari double dilute-nya. Kalau yang ini? Ini. Ya? Sama. Oke, yang jantan ya tadi ya. Nah, ini double dilute. Yang terpantaunya udah pada berbunyi ini. Untuk yang murah yang ini, yang klasik sepasang dari Resiskin. Sepasangnya berapa? 750.000 untuk yang murah ya. Dari Resi Skin klasik namanya. Makanya apa nih mas? Jenisnya mas? Oke, kena riset gitu ya. Kena riset sama Negersit. Sama Negersit. Serah ya. Harga jual murah ya. Berapa? 110.000. 110.000 berarti penurunan harga nih. Penurunan harga dari 125 menjadi 110.000. Grosir lebih murah lagi. Grosirnya lebih murah lagi ya dari burung kenarinya. Stoknya mumpung masih banyak nih, seger-seger. Nih warna cerah sampai ke sebelah sini, stok full banyak pokoknya. Mantap ya. Untuk yang warna gelap masuknya seperti ini, harganya 75.000. 75.000 stoknya ini masih banyak ya. Bodinya besar ya seperti ini. Nah, penurunan harga yang dari 80 ke 75. Stoknya banyak ya. Tinggal dipantau di sini dikasnya Bapak aja Bu lantainya 1. Untuk yang AF standar. AF standar harganya dikasih 200.000. Ini warnanya untuk yang AF standar yang masih ada. Begini ya. Nah, kalau yang sebelahnya yang AFS. AFS 250.000. Nih, warnanya seperti ini untuk yang masih ada. Ini biasanya harganya dikasih sama ya meskipun dia warna putih nih. Sama bareng ya. Tuh. Matanya hampir tutupan. Kayak air impor. Kalau yang ini yang loper putih 150.000. Stoknya juga banyak ya, ada pilihan penari loper putihnya. Untuk yang masuk warna panda ini juga ada, harganya 200.000 untuk yang masuk warna panda seperti ini. Untuk yang warna panda nggak terlalu banyak ya tersedianya, tinggal segini yang ada.
Ada pantauan untuk kenari yang udah gacoran di kios sebelah, masih sama di kios Bapak Jabu khusus ya, untuk kenari yang gacoran yang ada di sini. Nah, untuk yang warnanya warna-warna cerah seperti ini, harganya Rp350.000 yang untuk warna cerah. Kalau masuknya warna-warna gelap, Rp330.000. Seperti ini untuk yang warna gelap. Biasa sih kalau dari burung kenari yang udah gacoran, enaknya langsung merapat ke kios ya. Dipantau merapat ke kios, didengarkan bunyinya, nanti kalau udah cocok baru bawa pulang. Seperti ini. Ini untuk yang di bagian sekat-sekat. Ada lagi untuk yang di bagian atas. Jadi lebih mantepnya mantau langsung ke kios, dipilih untuk warna-warnanya nih. Cakep soalnya. Nih, durinya seperti AF nih, besar. Tapi yang dari loper nih, harganya Rp350. Ini untuk yang di bagian atas, stoknya banyak ya. Untuk yang di bagian atas juga ada. Kalau yang star blue seperti ini berbeda harganya. Rp400.000 untuk yang star blue. Yang terpantau burung gacor ya, dari kenari loperan. Warnanya seger banget. Ada juga untuk yang panda dari kenari loper gacor ya. Ini netnya 400, tawarannya 450. Stoknya ini ada pilihan nih, dari kenari loper panda terpantau gacor bagian atas. Dari terpantau untuk jalak Hongkong yang masih usia muda ini juga tersedia, masih banyak ya untuk persediaan dadak jalak Hongkong yang masih muda ini. Udah makan fur, SKM untuk furnya, dan untuk burunya udah ada terpantau bunyi meskipun dia itu remaja atau anakan. Dan untuk harganya Rp2.000.000 yang sedang mencari. Oh, ini mas, Rp1.800.000 sekarang. Udah diturunin? Yes. Oh, udah diturunin lagi ya? Yeah. Kenari turun, jalak Hongkong juga turun ya? Iya. Oke. Okay. Jalak Hongkongnya turun harga lagi nih, biar cepat habis ya, mungkin nanti diganti untuk yang baru. Stoknya masih banyak nih yang sedang mencari burung ini. Turun harga. Ada anis macan juga nih mas. Yeah. Anis macan ini harga berapa mas? Harga Rp180.000 pantauannya udah makan fur belum? Fur total ini udah. Oh, udah fur total. Ya. Makan fur apa nih? Eh? Makan fur apa? Fur ayam. Fur ayam. Terus yang jantan ini mas? Jantan. Oke. Tadi 180 ya? Iya. Oke, 180.000 nih. Biasa 200 dia untuk harganya. Sebelumnya juga ada jalak suren. Jalak suren biasanya selalu ada nih mas ya? Iya, selalu ada mas. Harganya bagaimana untuk yang ini mas? Harganya yang dewasa Rp450.000. Rp450.000. Stoknya banyak nih ya? Stoknya banyak. Oke, stoknya banyak nih dari jalak suren. Ada dari bagian black strut untuk yang betina ini ya? Iya. Bagian black strut yang betina harganya berapa? Rp600.000. Rp600.000-an untuk yang bagian betina. Udah siapan ini? Siapan mas. Oke, udah siapan. Tersedia dari burung cucar rowo. Cucar rowo di bagian atas ini stoknya kayaknya banyak nih mas. Banyak mas, ada 8 ekor. 8 ekor itu udah pada dewasa. Umur 3 bulan mas. Oh, umur 3 bulan ya. Oke. Ini kisaran umur 3 bulan. Pada bunyi mas. Udah pada rajin bunyi nih. Dia belajar vokal mas. Belajar vokal ya. Hanya umurnya masih anak. Oke, kalau disiulin biasa bunyi dia. Ini ya? Biasanya bunyi. Itu jantan betina itu. Ini kalau jantan betinanya harus dicuciin. Oh iya. Saya taluin tali biru sama biru ini pasangan. Pasangan ya. Hitam sama hitam itu pasangan. Pasangan ya. Oke. Sama putih itu pasangan. Oke, udah dipasang-pasangin berarti ya. Makannya apa nih? Makanannya pisang sama pur. Pisang sama pur. Harganya berapaan? Harga sepasang 1,1 mas. Oh, sepasangnya 1,1. 11 juta maaf. Oh, 11 juta. 11 juta. Harganya 11 juta. 11 juta. Kalau 1,1 ntar pada kerebutan di sini ya. Untuk yang murai trotolan, bagian murai trotol APBN. Murai trotol APBN juga stoknya banyak ya. Ada pilihan untuk murai trotol APBN ini. Seperti ini nih, dilihatin dengan dekat. Oh, mantap ya. Murai trotol APBN peternak. Mana kecelakaan? Indukannya berapa nih, mas? Mas. Jadi harganya 1.500 ya.
Indukannya berapa kali berapa biasanya? Nah seperti ini pantauannya dalam dekat. Indukannya 21 kali 13,5 ya. Mantap ya. Cacer ya. Ini stoknya ada berapa ekor mas banyak? 15. Nah seperti ini ya, ekornya panjang-panjang. Meskipun dia ini masih anakan atau trotol, pilihan ya biasa kalau di kiosnya bapak aja bu. Ada jalak suren yang masih anakan juga. Anakan batu lolo kayaknya ya? Iya lolo mas, tapi gede-gede ini mas. Tapi besar-besar ya? Gede-gede ya. Umurnya berapa emang? Umur udah ada 3 bulanan. Oh 3 bulan. Bantu lolo ini ya mas? Bantu lolo ini. Harganya berapa mas? 27 mas. 27 anaknya ya? Oke. 270 untuk anakan. Stoknya banyak. Stoknya banyak nih full. Yang sedang mencari anakan dari jalak suren. Pastinya ada jantan ada betina, burungnya udah pada makan pur ya, diloloh biasa makan pur. Ada murai, ini untuk murai muda hutan, bodinya bodi besar ya. Ini untuk ekornya kisaran 17-18 dan udah pada terpantau berbunyi dari murai muda hutan ini. Stoknya di bagian atas. Nih sedang berbunyi dia ya. Untuk harganya 2 juta rupiah untuk yang ini. 2 juta rupiah untuk yang dari hutan. Nah untuk yang ternakan ini untuk yang murai pastol hitungannya. Kalau yang murai pastol ini harganya 2.500. Stoknya ini masih banyak dan udah pada rajin bunyi pastinya ya. Dari murai muda hutan. Bukan muda hutan apa? Pastol ternakan. Nih stoknya sampai ke sebelah sini untuk pastol ternakan seperti ini ya. Untuk bodinya besar banget. Kalau Foxe Hongkong ini selalu tersedia di sini. Foxe Hongkong yang pipinya pipi putih ini biasanya kalau di sini udah pada joget-joget ya, udah gacoran. Pilihan dari Foxe Hongkongnya. Dan untuk harganya 2.500.000 untuk Foxe Hongkong. Stoknya banyak kalau dari Foxe Hongkong di sini selalu ada. Udah terpantau bunyi. Burungnya ini makan pur ya dari Foxe Hongkong. Cacungko. Ini udah gacoran ya. Wah, tapi rasa gacor mas. Bahan tapi raja gato udah nembak tuh. Wah tembakannya mantap banget mas. Mantap banget sih. Udah nereket banget ya. Oh, iya. Ini buat masteran cocok banget mas. Wah buat masteran cocok banget. Harganya berapa ya kayak gitu? 2 juta mas. Harganya 2 juta. Iya. Wih udah nereket terus nih. Burung jinak mas itu mas. Burungnya jinak ini ya. Jinak banget. Oke. Dikasih jambi pakai tangan langsung mau. Mau dia ya. Ya. Ini biasanya kalau udah begini dia bunyi terus ya. Iya. Dari burung juta cungkok. Ini untuk stoknya dari bagian yang bahan-bahan ini ya. Ini bahan udah bunyi semua tapi. Iya, semua. Oke. Bahannya udah bunyi semua. Pantauan burung bunyi semua dan harga. Harganya sama kan? Sama aja mas. Oke harganya sama. Stoknya masih banyak sampai ke ujung. Ada parkit Australia. Sepasangnya harga berapa mas? Pasang harga 900 aja mas. 900.000. Harganya 900.000 per pasangnya ya. Ini tinggal dipilih batiknya kan? Iya, tinggal dipilih warnanya. Oke, tinggal dipilih warnanya. Senangnya yang kayak apa warnanya ya? Tapi kalau yang West beda nih. West 17 sepasang. 17 sepasang. Kalau yang West itu pipinya putih semua seperti ini ya. Jadi untuk harganya nih lumayan mewah. Masih tersedia dari Paradis Weda nih. Untuk Weda Paradis masih ada stoknya, masih lumayan banyak. Jadi untuk para pasangnya berapa nih? Pasang 1,5 mas. 1,5 iya. Makannya juga bagus ya. Iya. Dari burung seperti ini biji-bijian. Simpel banget. Simpel makannya ya. Biasa kalau dari burung kayak gini nggak gampang mati juga mas. Awet mas. Awet. Awet sekali. Awet ya. Gampang kok. Makanannya gampang, awet lagi ya.
Kalau yang ini? Nah, ini yang Intel Paradis. Intel Paradis pasangnya ini berapa ini? Pasang 1,4. 1,4. Ini stoknya ya, nah, banyak ya. Ini datangan baru Mas, ini Mas. Datangan baru. Nah, ini berarti datang terus ya. Oke, ini partai kedua, datang banyak sih. Nanti tinggal dipilih lah ekornya. Mantap, biasa dari burung kayak gini buat aviari ya. Iya Mas, aviari lebih cantik. Oke. Dari zebra fin. Zebra fin ini untuk yang jenis dari medium, tapi besar-besar ya untuk burungnya nih, seperti ini. Harganya per pasang 200.000 untuk zebra fin. Yang sedang mencari burung zebra fin ada. Ada stok kisaran 2 kandang nih dari zebra fin seperti ini. Ada murai trotol. Untuk murai trotol ini bagian yang betina, jadi udah dijamin betina dari murai trotolan ini. Stoknya ada pilihan ya, yang sedang mencari murai trotol. Harganya 450.000-an seperti ini. Untuk murai trotolnya, stoknya ini ada pilihan sampai sebelah sini nih. Ini dia untuk makanannya udah makan fur-fur halus dan ulat kandang ya. Oke. Dipantau dari sebelah sini ada tersedia masih banyak nih kalau dari burung sanger yang dari Afrika yang pilihan jantan. Harganya per ekornya berapa nih Mas? 450.000 dari sanger Afrika ya. Seperti ini. Kalau yang ini stoknya masih full, jadi nanti bisa dipilih-pilih. Yang sedang mencari burung sanger. Lucu ya, kayaknya terbang-terbang terus sih. Untuk yang bahan jaminan jantan, tapi belum terpantau bunyi kan Mas? Belum Mas. Oh, belum. Dari burung sangernya nanti bisa dipilih-pilih ya. Yang sedang mencari burung ini stok full ini, masih banyak. Itu dulu sobat yang bisa dipantau dari kiosnya Bapak Haji Abu, lantainya lantai 1, stoknya full dari yang lokal nyampe yang imporan. Burung perkutut juga banyak di sini nih. Harganya lumayan murah. Terima kasih banyak nih Mas ya. Iya, sama-sama Mas. Untuk MD Channel mudah-mudahan tambah lancar, amin, selalu. Amin. Lancar rezekinya. Amin. Terima kasih banyak Mas ya. Mudah-mudahan saya selalu untuk kiosnya makin ramai. Ya, amin, amin. Dari kios Bapak Haji Abu. Itu dulu, silakan kunjungi di kios Bapak Haji Abu, lantainya lantai 1. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.